suara kita didengar, benar enggak sih? Betul. Iya. Kadang-kadang Pak, saya tuh bingung Pak, suara rakyat kadang suara sumbar Pak. Iya. Tenang, pokoknya semua suara rakyat saya dengar, enggak saya bungkam. Nah, kalau saya orangnya gitu, janji di awal, kalau ini sudah terrealisasikan, saya akan tidak melakukannya. Ya. Kalau udah kayak gini butuh suara rakyat didengar, tapi kalau udah kepilih pada nutup. Pak, kalau udah jadi kepilih tidur yang cukup ya, daripada tidur pas rapat. Tenang. Pakai prompter nggak ini? Enggak dong. Prompternya kan pramugari tadi. Nanti saya tidur tepat waktu. Supaya saya enggak tidur di rapat. Tenang aja. Oke. Saya orangnya sangat amanah. Iya. Benar ya Pak? Kita dukung. Anwar. Anwar. Apa lagi? Anwar. Satu, dua, tiga. Betul. Satu, dua, tiga. Jangan semangat, tetap berputus asa. Kalau yang lain tidak bisa, apalagi Bapak. Penonton. Dia ngedukung apa ngejatohin? Masa begitu? Penonton, ini jatuhnya kayak bener-bener korban janji-janji manis. Pak, Bapak boleh kesini. Ya. Nah, penonton, yang modelan kayak begini kita kasih sembako supaya dia milih. Oh, oke. Okay. Jangan lupa dipoto. Oke. Okay. Oh, loh. Pak. Bapak gak usah ganti baju, pakai lebih bagus yang ini, compang-camping. Udah gak apa-apa, slow aja. Kasih kesempatan. Kasih saya kesempatan. Okay. Mau apa lagi? Hah, Bapak mau ngapain? Udah gak apa-apa. Ntar dulu Pak ya, saya udah siapin. Okay. Aduh. Nih, tolong fotoin. Siapa? Okay. Bapak, sini tengah, siap, biar kelihatan. Siap, fotoin. Spanduk mana, spanduk. Ayo. Okay. Ayo Pak. Spanduk nih. Anwar yang pegang. Anwar yang pegang. Saya yang pegang? Yes. Ininya? Yes. Bukan Bapak? Udah gak apa-apa, bukan Bapak. Kan saya mau ngasih ke Bapak. Ya udah, biar seru ini. Saya yang megang? Yes. Oke, satu. Widih. Bentar, penonton. Bentar, mohon maaf nih. Biasanya kalau ngasih, kan orang yang dikasih yang megang. Kenapa jadi saya yang mesti megang? Pak, mohon maaf Pak, jangan pandang saya seperti apa Pak. Tapi pandanglah saya ketika Bapak ngasih saya dan saya ngasih Bapak. Itu tandanya saya adalah penguasanya Pak. Kok begitu? Itu tandanya supaya Bapak itu tidak terprovokasi gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan, kalau itu jangan terus sering dipoto-poto gitu loh Pak. Ya saya malu dong, masa saya yang nerima, saya ngasih. Hujan! Waduh. Oke. Pak, halo Pak. Bapak ngantuk ya Pak ya? Cie Pion. Cie. Ini kereta gak bisa minggir dulu apa? Palingan ini. Saya naik kereta ini, saya lihat ada. Ini poster-poster apa ini? Pak, itu bukan saya, Pak. Bapak. Siapa yang nempelin poster ini? Anwar. Pior, Pak. Siapa? Fior. Anwar, D-Boy. Fior, dipanggil dulu sini. Oh, oke. Okay. Fior. Oke. Okay. Siapa yang nempel poster ini di kereta? Oke, okay, itu pertanyaannya. Dia nanya kamu. Jawab dong, yeah. Jawab. Dia nanya kamu. Iya. Fior, yeah. Kamu kenapa nempelin poster ini di kereta? Kamu kan lebih baik nempelin cinta kamu di hatiku. Sini Fior, aku ajarin ya.
ikan hiu, ikan cucut. Cakep. Jawab, dia ngajarin ke sini. Ikutin dong. Kamu bisikin, kamu bisikin, kamu bisikin. Sambil bisikin, kamu sambil ngomong. Iya. Ikan hiu makan perkedel. Ikan hiu makan perkedel. I love you, Cing Abdel. I love you, Cing Abdel. Biar, biasanya kalau ada orang pingsan dikasih napas buatan. Jangan dong. Oke. Aduh. Parah banget. Maaf, Pak. Pior, Pak. Aduh. Biasanya gini, Pior tuh kalau suka sama orang ya, yeah. Dia tuh suka nunjukin, itu mana sih muka kamu mana coba kasih. Iya, yang kayak cumi, yang cumi. Yang gemes itu. Oke. Iya. Satu, dua, tiga. Pior kan punya muka cumi. Iya. Bapak balas dong, Pak. Tadi kan gombalan balas gombalan. Coba. Bapak biasanya kan punya muka, muka tembok. Tembok dong. Coba. Ayo, Pak. Balas dong, Pak, balas. Muka monyet, muka monyet. Ayo, Pak, muka monyet, muka balas, monyet. Pak. Kalau saya harus muka monyet, saya nggak ngapa-ngapain dong. Sudah. Ini saya tidak setuju. Aduh. Ada alat peraga kampanye di kereta. Oh, saya lupa. Tengah. Kamu juga kayaknya bagi-bagi sembako ya? Enggak, Pak. Hah? Waduh, ketahuan. Buat Bapak di rumah. Kamu bagi-bagi sembako, kalau rata mah boleh. Oke. Kalau rata-rata boleh. Iya. Iya. Oke. Bentar, kamu ngapain ngasih-ngasih ini? Hah? Kamu nggak ngasih apa ini? Enggak, saya naruh aja, Pak, itu. Tenang. Aduh. Ada voucher kecantikan, Pak. Iya. Kamu amplopin dong. Oh iya. Jangan topin. Iya, ini rambutnya rapiin dulu dong. Biar. Iya. Kamu itu nggak boleh nempel-nempelin alat peraga di fasilitas umum. Aduh. Di mana contohnya? Cocok loh, Pak. Maksudnya kalau orang ngobrol kan harusnya sama-sama mikir ya. Iya. Kalau ngobrol sama dia kita yang mikir semua. Siap, dalam sebuah hubungan itu cocok. Penonton. Dalam sebuah hubungan itu cocok, Pak. Yang satunya kosong, Bapak yang isi. Emang kalau kampanye kita nggak boleh ya nempel-nempel sembarangan? Nggak boleh, itu adalah fasilitas umum. Fasilitas yang dibiayai oleh kantor ini. Terus nempelnya di mana jadi kalau nggak boleh di fasilitas umum? Bior, kamu tahu di mana harus menempel alat peraga kampanye? Di mana? Iya, ya udah. Karena nggak boleh nempel di fasilitas umum, aku nempel di tempat lain aja. Di mana tuh? Di tembok. Di sini.